Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dia Ayu di Suguhan Sepincuk Berita Spesial Lebaran. Pemirsa, kali ini saya ada di salah satu lembaga atau sekolah musik yang ada di Kota Madiun untuk mengetahui apa saja yang ada di sekolah musik ini, kemudian alat musik apa yang ada di sini, dan siapa saja yang boleh belajar di sini karena musik selalu istimewa. Nah, untuk mengetahui selengkapnya, ikuti saya. Baik pemirsa, kalau kita bicara soal musik, bukan hanya sekedar sekumpulan alat yang dibunyikan, lebih dari itu musik adalah bahasa universal atau ungkapan dari perasaan atau ingin menyampaikan sesuatu. Bahkan yang kita ketahui, musik ini sudah dikenalkan kepada manusia bahkan sejak masih di dalam kandungan seorang ibu. Nah, manusia dilahirkan, ada yang memiliki bakat dalam bermusik, ada juga yang tidak memiliki bakat bermusik, namun punya keinginan untuk belajar musik, sampai kemudian lahirlah musisi atau ahli di dalam bidang bermusik. Nah, untuk kesempatan kali ini, berbicara soal musik memang tidak pernah ada habisnya ya, pemirsa. Jadi, sudah bersama saya ada Pak Sumala. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bu. Yeah. Baik, kita saat ini ada di Sekolah Musik Indonesia yang ada di Kota Madiun. Nah, sebenarnya Sekolah Musik Indonesia itu apa sih, Pak? Sekolah Musik Indonesia itu sebenarnya berdiri itu karena kecintaan kita terhadap musik di Indonesia ya. Mm-hmm. Apalagi kita produksinya itu kan selama ini kan musik identitinya kan dari luar negeri. Betul. Itu ada Yamaha dan lain-lain. Mm-hmm. Tetapi kita dari pemuda-pemuda yang cinta dengan Indonesia, kita mendirikan Sekolah Musik Indonesia. Mm-hmm. Itu dengan punya visi misi ya, dengan visinya itu berupa ring. Ring itu Raising a New Generation of Indonesia. Mm-hmm. Yang artinya itu membangkitkan semangat bagi anak-anak muda untuk berkreasi di bidang teknologi musik. Mm-hmm. Secara mental, secara apa, karakter, untuk menjiwai berbagai bidang alat-alat musik. Ya. Fasilitas yang bisa didapatkan oleh seorang mungkin calon murid ya, ini ada pemirsa yang tertarik untuk sekolah di Sekolah Musik Indonesia. Fasilitas apa yang nanti yang akan mereka dapat? Kalau fasilitas, kita kan ada ruang-ruangan yang standar ya, yang cukup nyaman juga ber-AC, juga di situ kita bekali juga alat-alatnya yang cukup standar, seperti piano, gitar, bass, ya cukup-cukup standar bidangnya. Itu selain itu kita ada apa untuk kelas-kelas harmoni, kita tata berbagai alat musik di situ, ada grup-grupnya band juga dengan alat-alat yang lengkap juga di situ. Kita sediain juga ada yang namanya Foundation of Music, di situ anak-anak nanti bisa belajar. Kita ada berbagai macam apa alat-alat peraga, seperti bel, seperti ada drum anak-anak, angklung, ada recorder, pianika, dan lain-lain seperti itu. Di samping itu, kita menyediakan juga fasilitas berupa ada buku-buku panduan dari SMI Musik ya. Di situ kita sediain dari grade awal, kita dibagi beberapa macam, ada grade standarnya, ya, mulai CFK sampai junior composition gitu, seperti itu. Untuk tenaga pengajarnya sendiri sampai dengan saat ini di SMP ini ada berapa orang, Pak? Kalau kita untuk pengajar, kita kebanyakan guru-guru kan ada yang full time, ada yang freelance ya. Kira-kira sama staffnya itu sekitar ada 17 orang. Sekitar 17 ya. Di masing-masing bidang musik. Di ya untuk keseluruhan, keseluruhannya. Baik. Pemirsa, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, kali ini ada informasi kerajinan dari Kabupaten Magetan. Pandemi COVID-19 memberikan berkah bagi tukang bangunan di Kabupaten Magetan. Mereka berkreasi membuat aneka miniatur bangunan dari bambu, seperti miniatur pendopo Surya Graha, kemudian Menara Eiffel, dan juga masih banyak yang lainnya. Harganya juga beragam, dari Rp150.000 hingga jutaan rupiah.
gubuk belakang rumahnya, Waroni 49 tahun mengisi hari-harinya dengan berkreasi, membuat aneka macam miniatur berbahan dasar bambu. Banyak kreasi yang dihasilkan pria yang tinggal di Desa Pacalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan ini. Seperti miniatur pendopo Surya Graha Magetan, Gapura Telaga Sarangan, bangunan kantor desa, Menara Eiffel, dan miniatur lainnya. Bapak satu anak ini mulai berkreasi sejak 3 bulan terakhir. Awalnya ia merupakan tukang bangunan. Karena proyek sepi, ia kemudian mencoba berkreasi dengan memanfaatkan bambu yang melimpah di sekitar rumahnya. Proses pembuatannya bervariasi dari 5 hari hingga 10 hari tergantung tingkat kesulitan dan ukuran. Untuk harganya juga bervariasi dari paling murah Rp150.000, Rp300.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Beberapa produk sudah terjual diantaranya ke Madiun dan Jakarta. Untuk miniatur pendopo Surya Graha sengaja dipesan oleh temannya untuk diberikan ke Bupati Magetan Suprawoto. Kan biasanya saya kerja kan di proyek, tapi kan lagi proyek lagi sepi, terus punya ide, kan ada bambu yang potongan-potongan itu kan banyak. Terus saya punya ide bikin miniatur bangunan ini, Mas. Ini semua bahannya dari bambu ya? Iya, dari bambu. Cuman alasnya aja dari triplek. Butuh berapa lama, Pak, itu buatnya? Ya, tergantung kesulitan, Mas. Kadang ya nyampe 10 hari, 5 hari. Pernah dijual kemana, Pak, yang sudah ada ini? Itu ke Jakarta, Mas. Pendopo Surya Graha itu kalau lamanya ya sekitar 10 hari, Mas, bikinnya. Rencana mau dijual ke siapa ini? Itu kan pesenan, Mas. Oh, pesenan. Iya, dari teman. Katanya mau dikasih Pak Bupati gitu. Selain kreativitas, butuh ketelatenan dalam membuat setiap karyanya. Bambunya juga harus pilihan agar saat disimpan nanti bisa awet dan tidak berjamur. M. Ramzi, JTV, Magetan. Nah, pemirsa, itu tadi berita atau informasi dari Kabupaten Magetan, dan kita kembali ke talkshow kali ini dengan Bapak Sumala. Ya. Pak, kita ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Untuk kategori usia berapa saja yang bisa ikut? Apakah ada range usia tertentu yang dibatasi atau usia berapapun boleh sekolah di sini? Kalau kita mulai usia 2,5 tahun sudah bisa. Sampai tak terbatas ya. Ada yang 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun masih bisa. Karena musik itu universal, jadi tidak terbatas dengan umur ya. Kecuali sebenarnya dalam kandungan pun kan sudah ada yang namanya musik terapi seperti Mozart dan lain-lain itu dalam kandungan itu juga membuat anak-anak itu keluar dari apa dilahirkan sudah pinter, kadang cara psikologi ya seperti itu ya. Nah, untuk selama kita belajar di SMI, sistem atau teknis yang digunakan di SMI ini sendiri, apakah murid datang hanya mendengarkan ataukah bisa langsung diberikan materi kemudian langsung praktek begitu, Pak? Kalau kita di sini kan kita mengacu semua ada silabusnya, jadi ada aturannya. Murid datang nanti mereka belajar secara ada teorinya, ada prakteknya, ada sosialisasi, itu macam-macam nanti yang akan diajari. Baik itu tekniknya, hearingnya, itu terus baca partitur dan lain-lain seperti itu. Ya, di SMI ya. Sekarang, Pak, usia murid paling muda? Kalau di SMI ada 2,5 tahun ya. 2,5 tahun sudah ada? 2,5 tahun sampai 3 tahun antara itu. 2,5 sampai 3 tahun. Paling kecil itu masuk kelas Foundation of Music untuk basic-basic dasar itu di situ. Baik, untuk usia murid yang paling senior nih, Pak? Kalau senior, paling tua biasanya untuk hobi ya, biasanya untuk mengisi hari tua 65-68. Masih ada. Alat musik apa itu, Pak, yang paling disukai? Kalau yang tua-tua biasanya larinya pada ke piano, tetap ke piano, seperti oma-oma itu ke piano itu. Apakah lebih mudah dipelajari atau Karena mereka hobi senang ya. Itu jadi
untuk mengisi hari tuanya dengan belajar musik piano. Belajar bermusik piano. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang kita bersama SMI, ada informasi menarik lagi dari Kabupaten Madiun. Sekelompok masyarakat tepian hutan memanfaatkan lahan untuk membudidayakan lebah kelanceng Hetero triguna itama. Nah, lebah berukuran kecil ini pun ternyata mampu menghasilkan madu berkhasiat yang memiliki nilai jual sangat tinggi karena dipercaya bermanfaat untuk meningkatkan stamina di dalam tubuh. Masyarakat tepian hutan yang berada di Kelurahan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini, Sabtu pagi, setiap harinya, mereka mendatangi satu persatu koloni lebah kelanceng yang sengaja dibudidayakan di sekitar kawasan hutan Lereng Wilis. Tempat pembudidayaan lebah jenis Hetero triguna itama ini dikembangkan oleh kelompok tani hutan setempat. Setiap 2 bulan sekali, koloni-koloni lebah dipanen. Agus Supriyadi bersama kelompok tani hutan memiliki sebanyak 24 koloni lebah yang siap dipanen. Tak banyak dari pengunjung yang ingin melihat dan mempraktekkan langsung proses panen madu kelanceng langsung dari koloninya. Dengan menggunakan pipet atau sedotan, pembeli bisa merasakan langsung manis asam madu asli dari sarangnya. Madu dari lebah kelanceng ini dipercaya memiliki khasiat untuk penambah daya tahan tubuh. Sehingga tak heran jika madu kelanceng harganya lebih mahal dibandingkan madu-madu lainnya. Kalau rasanya manis, ada sedikit asam sama, ya asam sih yang lebih. Tapi lebih dominan manis sama asam. Dan beda dengan madu-madu yang lain. Tadi iseng mau kesini pengen beli sekalian nyoba dan manfaatnya pengen, sendiri. Kalau manfaatnya sih untuk stamina, madu lebih stamina untuk sehat. Ini saya ingin merasakan langsung dari tempat budidaya lebah ini ya, merasakan madu utama langsung madu lanceng ini. Untuk rasanya sendiri gimana? Rasanya ini kan madu dari lanceng biasanya asam ya. Asam ada agak manis-manis sedikit juga. Budidaya lebah kelanceng sudah dilakukan kelompok tani hutan Ngudi Waluyo sejak 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Maret 2021, dengan total 96 koloni yang tersebar di beberapa titik. Budidaya madu lebah kelanceng harus memperhatikan tanaman di sekitar lokasi. Salah satu syaratnya, di sekitar lokasi harus ada bunga mata air pengantin, pohon akasia mangyum dan kayu putih. Ada dana hibah dari Dinas Kehutanan sebanyak 96 koloni. Cuma dipecah di beberapa lokasi. Karena apa? Karena kebutuhan pakan atau vegetasi terbatas. Di sini ada sekitar 24 koloni. Dari 24 koloni selang waktu berjalan ada 2 kotak atau 2 koloni yang dipecah jadi 2. Jadi ada 26 totalnya. Pak, untuk hasil? Hasilnya per satu kota itu di kisaran di 250 atau 300 mili sampai 500 mili per satu kota. Nah, untuk harganya per liternya kami belum jual ke umum, dalam arti ke masyarakat umum, tapi sementara masih ke teman-teman terdekat atau kedok tular lah istilahnya. Itu per liternya 400 ribu. Dan hasilnya setiap kali kita panen mereka sudah ngantri di belakang, dalam arti sudah booking duluan. Jadi belum sampai kita mau promo gimana, tahu-tahu udah habis duluan, istilahnya gitu. Setiap satu koloni bisa menghasilkan 300 hingga 500 ml madu murni. 1 liter madu kelanceng dijual dengan harga Rp400.000. Untuk pemasaran, hingga kini belum dilakukan secara terbuka, sebab sekali panen habis dipesan warga sekitar. Tova Pradana, JTV, Madiun. Biasanya nektarnya dari akasia mangyum. Malah kecut. Masam. Baik, usai kita menyimak informasi dari Kabupaten Madiun, kita kembali ke Pak Sumala nih. Yeah. Nah, Pak, untuk pertanyaan berikutnya, untuk alat musik yang disediakan atau sekolah musik, untuk alat musik apa saja maksud saya seperti itu? Ya, kalau di sini kita menyediakan berbagai alat musik mayor ya. Ada piano itu
yang akustik itu kita nyediain ada baby grand, ada piano upgrade, ya teater kelas ada seperti itu, seperti juga ada keyboard, ada piano elektrik juga ada, itu yang kategori piano. Di samping itu kita ada nyediain drum akustik, drum elektrik, gitar akustik, gitar elektrik juga ada. Kita biola pun kita nyediain juga. Di samping itu kita punya laboratorium lab komputer. Yaitu, apa itu, Pak? Itu berupa apa? Pembelajaran nanti komputer musik, seperti komputer musik ya. Mengaransemen seperti ya, membuat lagu sendiri sebagai komposer. Ya. Intinya seperti itu. Di situ nanti ada disediakan software-software komputer seperti Studio One, ada Miscraft, ada Sibelius, ada Miscraft dan lain-lain seperti itu. Di samping itu juga nanti kita belajar untuk ke Adobe Premiere-nya seperti buat apa? Untuk rekamannya. Rekamannya gitu. Videonya seperti seperti untuk kebutuhan sekarang ya. Sekarang apalagi kan eranya teknologi, YouTube ya, semua kembali ke situ. Musik bisa bikin ya, sendiri. Betul. Ditayangkan sendiri. Iya, betul ya. Baik, untuk minat sendiri, mulai dari Sekolah Musik Indonesia ini berdiri sampai dengan hari ini, minat musik di Kota Madiun sendiri seperti apa, Pak? Kalau minatnya itu luar biasa ya, karena di Madiun ini untuk sekolah musik ya itu masih terbatas. Yang untuk sementara ini yang agak besar baru Sekolah Musik Indonesia ya, dengan kapasitasnya begitu, dan antusiasnya untuk anak-anak pengen untuk belajar itu sangat tinggi sekali di dalam musik ya. Jumlah itu. Murid sekarang yang belajar di SMI berapa orang, Pak? Ini kita biasanya mengacu kalau untuk sebelum pandemi itu 300 lebih di sini, tapi karena adanya pandemi itu ya berpengaruh banyak juga. Kita sekitar 160-170. Dan pemirsa, kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali dengan bincang-bincang kita dengan Pak Sumola di sini dari Sekolah Musik Indonesia. Tetaplah bersama JTV Madiun.